Mai ayah dia ni tak iman. Tak iman. Tak juga duit mana? Gelang gajah nak bukit. Ha, sila-sila tak iman. Apa dia? Minta parak beza antara sifat idrak takwin. Gitu. Ha, setengah misalnya. Ah, ha, cuma. Ah, ni kita pergi pada usuluddin dalam istilah. Dalam panggilan dia, dia panggil kita duduk mengaji. Apa istilah panggil sifat ma'ani. Qudrah, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Tuh biasa kita duduk bila. Pagi kita masuk sekali lagi, takwin. Maknanya apa? Qudrah, irada, qudrah, takwin, irada. Jadi apa lah. Ada masuk sekali lagi, idrak. Ilmu, idrak, sama, basar, kalam. Kalau capur semua, jadi sembilan lah. Ha, kita ambil akut, ambil nama dulu dah. Qudrah, takwin, irada, ilmu, idrak, sama, basar, kalam, sembilan. Tapi hak tujuh ni, hak itipak. Yang ni itipak antara segala ahli sunnah wal jamaah. Tapi berselisih dengan Mu'tazilah tak awak kira. Sama ahli sunnah itipak kata tujuh sifat ni panggil sifat ma'ani, sifat yang adanya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nafi hak tu bid'ahmu bertadak dia panggil. Ha, panggil mu'attilah tu bukan ahli sunnah jamaah. Ha, kena isbab qudrah. Lepas tu hak dua tu hak khilaf. Mana hak khilaf? Satu sifat idrak sat ni, dia kedua takwin. Ha, kita nak ambil sifat cakap sifat idrak dulu. Idrak. Nah, di sisi satu kaum daripada ahli sunnah jamaah kata nama satu sifat yang ada pada zat Allah seperti ilmu sama basar itulah. Nah, tu dia. Ilmu sifat pengetahuan, terjemah tu kitab Baqarah. Ilmu arti sifat pengetahuan, dengan dia boleh tahu akan sekalian yang ada. Itu ilmu. Ha, manakala tadi sama dulu. Sama arti pendengar. Pendengar tu kitab Baqarah. Yang dengar dia boleh dengar. Akhir sekalian ia ada. Itu sama. Basar arti pelihat. Yang dengar dia boleh lihat segala ia ada. Itu ha, itipak. Panak selit. Dan soal lagi idrak. Idrak arti apa? Nak kiyah di atas terjemahan Al-Baqarah. Idrak arti pendapat. Biasa kelima termasuk sedar idrak dengan mana ismi pendapat. Dengan dialah dapat akan segala perkara yang dikecap, yang dirasa, yang disentuh. Dia dapat dengan sifat idrak. Ha, nanti kita contoh misalnya ni seperti air ni. Ha, air putih ni. Nah, di air ini dia ada punya rasa. Rasa apa di air ni? Air biasa punya rasanya tawar. Tawar eh? Ha. Kalau air lima, air oren punya rasanya manis ataupun capu-capu remasan. Itu rasa. Maka dapat dengan apa? Kalau kita agak, kalau kita dok tengok saja, dapat ke dok tawar? Ha, kalau kita dapat dengan basahnya air ni warna putih, kita dapat dengan pelihat kita. Warna air ni putih, dapat dengan pelihat. Nah, bukan dapat dengan pendengar kita. Tapi Allah Ta'ala setiap yang ada, Allah dapat melihat dengan pelihatnya, Allah dapat dengar dengan pendengarnya. Lepas tu hak khususnya di air ni ada rasa tawar. Air ni dapat dengan sifat idrak. Dia panggil segala kecap. Tawar, masih masa manis, pedah, puak-puak rasa, puak kecap pandai. Itu dapat dengan sifat idrak. Nyatah kaun tu nah. Dan soal lagi segala apa dia? Kecapan dan segala sentuhan. Sentuhan apa dia? Ha, ni air ni juga. Ada lagi satu sifat dia membuat dia tujing. Boleh petik sejuk. Waktu baik mari, oh sejuk air ni. Ha, kita dapat dengan apa? Kalau kita kan dapat dengan sentuh. Kita sentuh pak, oh sejuk air ni. Oh, dah boleh petik lah tujing ni. Sejuk lah. Ha, itu apa yang rasa sejuk ni. Tak suka dengan tawar tu rasa. Itu apa yang kecapan. Kalau ni sentuhan, sejuk. Maka dapat dengan sifat idrak juga. Nah, sentuhan, kecapan. Nah, itu dia panggil tu malmusat, panggil disentuh. Dan juga orang panggil apa dia? Mazuqat.
segala kecapan tadi tawaman itu dapat dengan sifat idrak tu, kau tu kata kama dia kau hak napi idrak tu, yakni idrak bukan sifat ma'ani, hanya idrak itu kena ke ta'aluk bagi ilmu, ta'aluk ilmu dapat tahu. Jadi pak dia tak bila tu, dia bila ilmu sama basar. Maka idrak ni dapat dengan ilmu, dapat dengan sama basar, dia panggil idrak. Jadi ibarat takluk bagi sifat tersebut tadi. Ada persatukan dak bila suku sama idrak satu sifat ma'ani. Itu khilaf sama-sama ahli sunnah tu. Tapi tu kalau kita orang awal tak tahu lagu tu, tak ada apa. Tapi kalau kita kata sama basar kalam yang mana tiga sifat kita tu tak ada di Tuhan, tu mu'tazilah. Aku bukan mu'tazilah, bukan pun nafi tu dengan otomatik mu'tazilah. Kita ya ada kan tak saya ngaku. Wa ika. Ni itu. Baik. Takwin pula. Beralih kepada takwin. Di sisi jumhur ahli sunnah qudrah iradah ilmu, tak ada bila takwin. Di sisi Maturidiyah, satu daripada golongan ahli sunnah jemaah Asy'ariyah Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, gelarnya Maturidiyah. Di sisi Maturidiyah ya bila sifat maknanya lapan qudrah takwin. Ya bila situ. Baik, takwin dia lagi mana? Kanak jumuh turuk kiyah kitab Al-Qurah, qudrah arti berkuasa. Jangan. Dia orang jangan. Qudrah arti berkuasa, takwin arti pengada. Kalau kita mengaji kelimah tu masdar lah. Takwin kau wana yu kau winu, takwin kelimah masdar tapi makna ismi. Nak surah turut Maturidiyah. Kali itu qudrah satu sifat yang ada di zat, dengan dia kuasa. Takwin satu sifat yang ada di zat, arti pengada, dengan dia Allah mengadakan. Mengada dengan takwin. Itu turut Maturidiyah. Mengada dengan takwin. Adapun hadisi Asy'ariyah, mengada dengan qudrah. Lepas takwin di mana? Diri mengada tu lah takluk bagi qudrah, panggil takwin. Tu di si ni dia panggil min ghawamit ilmil kalam. Setengah pada yang dalam-dalam dalam bicara ilmu suluddin. Sebab tu dimaafkan kita tak faham pun. Aku tak kerti pun takwin, tak takwin, tak apa. Boleh buat tahu lah tu. Aku tak kerti pun, tak ada apa tu. Yang berlepas ni sebenarnya tak tahu ni, tak ada apa, tak ada salah apa. Tapi jangan kata gini, tak ada pedah. Jangan kecek lagu tu. Kecek lagu tu rusak. Tak ada pedah kan? Belum segala ilmu semua pedah. Kita guna tak kena tempat tak pedah kan? Gitu tak? Itu dia. Apa tu? Apa lagi tak ayah dia? Kalau ada lakuan-lakuan lagi, boleh lagi sikit lagi. 5 minit lagi je, ada 5 minit lagi.